tidak. Kita akidah. Akidah di sunnah jamaah. Akidah pun tak ada. Oh, tak ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat meneruskan kehidupan kita pada pagi ini dengan suasana-suasana yang baik. InsyaAllah kita berada di penghujung bulan Rejab, insyaAllah. Malam ini malam ke-27 daripada Rejab. Seperti mana yang kita ketahui, apa yang saya sebutkan tempoh hari, bulan Rejab adalah bulan, kata para alim ulama, untuk menabur benih. Bulan Syakban adalah untuk kita membaja. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita menuai. Apa yang kita tanam, maka itu insyaAllah lah yang kita tuai. Mudah-mudahan, seperti mana yang selalu saya sebut, banyak mana pun ladang tanah yang kita miliki, maka seandainya tanah itu kita tidak usulkan, kita tidak bercocok dan kita tidak bertanam, manakan mungkin kita akan dapat hasil daripadanya. Maka sebegitu juga matra kita, tenaga kita yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk kita beramal. Daripada sebanyak-banyak amal kita ini, kita tidak tahu yang mana satu Allah akan terima. Yang pentingnya kita akan terus beramal. Dan seperti mana selalu saya gunakan istilah, selagi mana kita menuruti jalan-jalan yang betul, insyaAllah satu hari kita akan sampai juga ke destinasi yang kita nak tuju. Kalau kita nak masuk ke syurga Allah, maka kita ikut segala garis panduan yang telah ditentukan oleh Allah. InsyaAllah satu hari kita semua akan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu tuan. Dan insyaAllah pagi ini kita menyambung balik bacaan kita pada ayat ke-16 daripada surah Al-Isra'. Kita mengambil iktibar daripada ayat yang telah kita bacakan tadi, insyaAllah. Ayat 16 hingga ayat ke-22, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُسْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridu al-ajilata ta'ajjalna lahu fi'a ma nasha'u liman nurid. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجمع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهزولا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita dapat baca bermula daripada ayat 16 sehinggalah ayat ke-22 daripada surah Al-Isra'. Dan insya-Allah kita cuba merenung maksud-maksud ayat dan kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang telah kita baca. Dan apabila sampai tempoh kami hendak membinasakan penduduk sesebuah negeri, maka kami perintahkan lebih dahulu orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan di antara mereka supaya taat, lalu mereka menderhaka dan melakukan maksiat padanya.
maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sesudah zaman Nabi Nuh, dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa hamba-hambanya. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. Dan sesiapa yang menghendaki akan akhirat, lalu dia berusaha untuk mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka akan, yang demikian keadaannya, akan diberi pahala akan amal-amal usahanya. Tiap-tiap golongan dari kedua golongan, iaitu golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu wahai Muhammad, dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain dengan rezeki pemberian kami itu. Dan sesungguhnya pemberian di akhirat adalah lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Dan janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa daripada mendapat pertolongan. Di ayat yang telah kita bacakan menceritakan bagaimana amaran-amaran Allah kepada orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ancaman-ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kami hendak membinasakan sesebuah negeri, kata Allah, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Orang yang hidup mewah ini sepatutnya dia tidak ada masa untuk menderhakai Allah, kerana kesenangan yang kemewahan yang dimiliki, sepatutnya dia menjadi orang yang banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kerana Allah bagikan kepadanya kelapangan, kemudahan hidup ini. Allah kata, kalau Allah nak limpahkan suatu bala bencana sebuah negeri itu, senang saja. Dia diperintahkan orang yang taat, yang memiliki kemewahan, supaya taat kepada Allah. Tapi golongan ini menderhaka. Bila golongan ini menderhaka, maka layaklah Allah Ta'ala, Allah nimpakan bala atas umat-umat tersebut. Seperti mana yang saya pernah sebut, kata Nabi, tiang dunia ini ada empat. Tertegak dunia ini jadi cantik, jadi elok, ada empat tiang ini. Yang pertama, yang dunia ini iaitu ilmu keadilan pemimpin, pemerintah, pemimpin yang adil. Kalau tidak ada pemimpin yang adil, pemerintah yang adil, kata Nabi, maka manusia ini hidup dia saling akan memakan sama sendiri. Hidup dia akan saling tindas-menindas. Keadilan pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin yang adil, maka hidup manusia ini akan saling tindas-menindas. Yang kedua, ilmu para alim ulama. Ilmu para alim ulama. Kalaulah tidak ada ilmu para alim ulama, maka akan rosaklah orang yang jahil. Orang yang jahil ni jadi bodoh, jadi rosak. Orang jahil tak tahu tujuan dia datang. Orang jahil dilupakan tujuan dia datang. Itu tujuan dia, para alim ulama datang kepada manusia ini beri peringatan, beri nasihat. Perlu ada para alim ulama beri nasihat. Yang ketiga, dermawan daripada orang kaya. Ada orang hidup kat dunia ni, ada yang kaya dan ada orang miskin. Maka kalau tidak ada dermawan daripada orang kaya, kata Nabi, maka akan rosaklah orang yang fakir. Orang miskin akan rosak. Orang miskin tak ada nak bantu dia. Dan yang keempat, doa daripada orang yang fakir. Kalau tidak ada doa daripada orang fakir, akan runtuh langit, runtuh bumi, rosak. Kalau kita tengok seimbas lalu, macam hadis itu biasa, tiang dunia, maknanya dunia ni menjadi, nak jadi sebuah dunia yang maju, kena ada empat. Satu, pemimpin. Nombor satu yang pentingnya pemimpin. Pemimpin tu penting. Pemimpin ni ibarat driver lah, tuan. Kalau ibarat kerabat kereta api,
Pemimpin ni macam driver. Dia nak bawa ke mana rabat kereta api tu tadi. Kalau buat kereta, driver tu penting. Driver tu nak bawa ke mana. Kalau dalam suami, dalam rumah tangga, suami tu penting. Hala tuju suami tu ke mana. Kita mak bapak ni, kalau orang perempuan mungkin kelendan, suami mungkin driver, isteri mungkin kelendan duduk tepi. Dia kena tengok. Bila kelendan tidur, driver pun tidur, maka terlungkup. Boleh faham eh? Mana suami pun lupa tujuan dia, isteri pun lupa tujuan dia, habis hidup kita. Jadi kat dunia ni begitulah, pemimpin dia ada penasihat duduk tepi. Nasihat ni menasihatkan supaya. Jadi sebegitu juga, bukan sekadar pimpin dunia dia, tapi pimpin yang lebih penting ialah pimpin kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Untuk dunia ni agak mudah sikit lah. Sebenarnya untuk pimpin bahagia akhirat ni agak payah sikit. Itu yang payah sikit. Dunia ni senang je, kan? Yang kedua, dia kata ilmu para alim ulama. Alim ulama ni berperanan untuk menasihatkan orang, memberi kebaikan. Memang sesebuah negara tu mesti akan ada begitu. Yang jadi alim ulama yang beri batas-batas teguran. Kalau zaman dulu, nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi dah tak ada, rasul-rasul. Tapi kalau orang alim, ingat tak saya katakan marin tentang lima perkara mengundang bala? Ingat, saya cuba ulang balik untuk tuan-tuan hafal. Lima perkara mengundang bala segera ni, kata para alim ulama. Satu, bila mana orang tua dah mula abaikan orang muda. Dua, bila kewajipan fardu ain diabaikan. Kewajipan fardu ain, orang ramai tak semayang. Ini sempena bulan Rejab, bulan kepaduan semayang. Allah kata inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Mayang mampu cegah perbuatan keji, mampu cegah perbuatan munkar. Itu jaminan Allah. Mayang mampu cegah perbuatan keji, mampu cegah perbuatan munkar. Tiga, bila ulama dia membisu, ulama tak berani tegur. Empat, bila agama mula dipersendaguraukan. Lima, bila mana Allah dan Rasul tidak diletakkan di tempat selayak. Quran tidak menjadi renungan tatapan orang. Balik kepada tadi. Yang ketiga, dia kata kalau tidak ada orang kaya, dermawan daripada orang kaya. Orang kaya ni duit dia kalau banyak, kalau dia tak sumbang kepada orang miskin, tak ada maknanya. Dia kaya ni supaya dibantu orang miskin. Kalau tidak ada orang kaya yang sanggup menyumbang, maka akan rosaklah orang miskin. Orang miskin ni hidup merempat, susah. Dan yang keempat, doa daripada orang fakir. Kalau kita tengok seimbah lalu, macam biasa. Tetapi apa yang Nabi sebut itu ialah ciri-ciri sebuah negara. Mesti ada pemimpin, mesti ada orang alim, mesti ada orang kaya, dan mesti ada orang miskin. Kalau semua kaya pun susah juga. Kalau semua miskin pun susah juga. Semua nak jadi pemimpin pun susah juga. Bayangkan kalau kita ada empat suami, empat-empat suami itu nak jadi ketua, payah ke kita? Jadi empat tu kena ada. Maka kami perintahkan supaya mereka taat, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah terpatahnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancurnya. Allah berfirman, jika dia berkehendak membinasakan suatu negeri atau suatu kaum, maka golongan warga yang kaya dan hidup mewah yang diperintahkan memtaati Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya berbuat kedurhakaan, tiba-tiba dibuat derhaka dan melakukan maksiat dalam negeri itu, sehingga patutlah mereka mendapat azab dan seksaan yang akan menjadi ketentuan Allah atas hambanya yang derhaka dan hancur negeri mereka itu porak-peranda. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat akan dosa-dosa hambanya. Allah berfirman memberi peringatan kepada orang yang kafir Quraisy yang telah mendustakan Muhammad, yakni Rasulnya, bahawa dia telah membinasakan beberapa kaum sebelum mereka yang juga mendustakan Rasul. Mana-mana kaum yang tidak percaya kepada Rasul akan dibinasakan. Kalau zaman-zaman dulu tak percaya kepada Rasul, dibinasakan. Tanya zaman sekarang ni, ada tak orang tak percaya pada Rasul? Ada tak? Dalam Malaysia ni ada lagi tak orang tak percaya Rasul?
Ada golongan-golongan yang kita baca makin anti hadis, tolak hadis Nabi, tak nak tagang kepada hadis Nabi, tak percaya kepada hadis Nabi. Itu masuk juga kategori orang yang engkar kepada rasul-rasul itu tadi. Demikian pula kafir, pula kafir-kafir yang mendapat giliran bahkan akan lebih parah seksaan Allah kepada mereka kerana mendustakan rasul Allah yang terakhir termulia di antara seluruh rasul-rasulnya. Kemudian ayat ke-18, 19, 20, 21, 22 menceritakan kehidupan. Ini yang saya bacakan kepada tuan-tuan di beberapa ketika yang lalu. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ni ayat ni kata, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ni apa yang kami kehendaki dan kami ketentukan baginya neraka jahanam, dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Ayat 18. Ayat 19, wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkurah. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat lalu dia berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dalam keadaan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan sebaik-baiknya. Ha, ni yang orang tanya. Kalau ada orang mengatakan orang Islam ni dekat dunia ni memang miskin ustaz, kita nak buat apa? Memang orang Islam dekat dunia ni dia memang susah, memang susah, kata dia. Bukan, tu pandangan yang tak betul. Kalau tidak nak buat apa kita minta doa, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada orang Islam, ada mengatakan Islam ni memang kat dunia ni dia memang susah, dia miskin ustaz. Dah, Islam tak pernah suruh kita jadi miskin. Apa dalil Islam tak pernah suruh kita jadi miskin? Allah kata wa aqimus salata wa atuz zakah. Diri sembahyang keluarkanlah zakat. Kalau tak ada harta macam mana nak keluarkan zakat? Islam kata fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ard. Bila selesai aja solat pada jemaat disuruh bertebar atas muka bumi cari limpah kurnianya. Jadi jangan pegang ada orang kata Islam ni kat dunia ni memang tempat kita susah miskin. Dah. Tapi Islam dekat dunia ni memang merupakan satu tempat ujian bagi kita. Itu boleh terima. Kalau ujian sebab ada benda yang diharamkan, ada benda yang tidak diharamkan. Kan? Orang kafir dia langgar semacam aja. Kita Islam ni bila cerita korban, kita dah korbankan dulu hawa nafsu kita. Ada benda yang nafsu kita nak buat tapi Islam tak bagi, ada bendanya. Nafsu kita suka nak buat tapi Islam tak bagi, kita korbankan nafsu kita. Tapi dalam Islam bukan satu agama yang halang manusia cari kekayaan. Saya cerita hari tu bila sempena hari lahir saya, hari itulah dah lepas lah, dah tua lagi lah. Pergi hari tu pergi ke Bakri Batu Nam. Bila pergi ke Bakri Batu Nam, tengok rumah banglo bangsa-bangsa yang bukan Islam ni gedi-gedi, besar-besar. Jadi ada yang bertanya, macam mana dia orang boleh kaya ni ustaz? Jawapan dia senang aja, sebab dia bekerja dan dia berusaha. Kan biasanya dia norih getah, kalau yang norih getah ni tuan pukul 1, pukul 2 pagi dia dah norih getah. Kita pukul 10 tak bangun lagi. Nak jadi kaya. Nak jadi kaya. Pukul 10 tak bangun lagi. Tuan tak percaya, besok pergi pasar tengok pagi. Pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi dia dah duduk dekat pasar. Kita pukul 10.30 tak jawab lagi, tak buka lagi kedai. Macam mana nak jadi kaya? Jadi berdasarkan kepada ayat ini, siapa yang berusaha untuk mendapatkan dunia ni kata Allah, Allah akan bagi. Boleh jelas kan? Boleh faham kan? Siapa yang berusaha memang dia nak jadi kaya, nak dapatkan dunia, Allah bagi dia. Sama ada dia beriman ataupun dia kafir. Jadi silap kalau orang kata orang kita ni tak boleh jadi kaya, salah. Salah. Orang kita tak boleh jadi kaya, salah. Baru ni khutbah jemaah kan tajuk dia zuhud kan? Zuhud tu apa sendiri? Bila kata zuhud ni, ada orang duk fikir zuhud ni ialah kita pakai baju buruk aja.
Ha, pakai pun kereta buruk aja, zuhud, kancil aja pakai. Ha, pasal zuhud silap tuan-tuan. Makan pun ikan apa, belanak aja, pasal zuhud, zuhud, zuhud. Islam tak ajar macam tu. Islam suruh ambil dunia tapi jangan lupa akhirat. Ha, tu senang saya nak ambil faham kepada tuan-tuan. Asyik makan ikan belanak, 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 belanak. Sekali-sekali makanlah ikan kerapu. Sekali-sekali makanlah udang pengantin. Sekali-sekali nikmat dunia. Bukan untuk orang kafir je, untuk kita ambil nikmat. Kemudian bila jalan aja, penuh dekat rumah bangsa Che tu dengan CCTV. Anak saudara tunjuk, cuba buat tengok. Penuh CCTV rumah di bandar. Ha, bila dia kata penuh dengan CCTV, saya cakap dengan dia, ya betul. Dia duit banyak, harta banyak, boleh pasang CCTV. Tapi sayang CCTV ni tidak boleh mengesan kehadiran malaikat Israel, saya kata. Israel kalau datang dia boleh lari mana? Fa'aina taz'ab. Dan barang siapa yang menghendaki ayat 19, wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia berusaha ke arah itu dengan bersungguh-sungguh dan dia adalah orang mukmin, maka mereka itu akan menjadi adalah orang yang akan usahanya dibalas dengan balasan yang baik. Saya kuliah pada hari Rabu lepas di rumah Tuan Haji Syukur kat seberang. Mungkin ada yang ada kat sini. Jadi doa yang dibaca kebanyakannya, mungkin sebahagian besar daripadanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan saya percaya tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua sekali nakkan syurga. Termasuklah saya. Ayat ke-19 menjadi sandaran kita. Waman aradal akhirati waman aradal akhirata wasa'alah asya'aha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam keadaan dia beriman, kata Allah, aku bagi dia kebahagiaan hidup akhirat. Saya penuh yakin tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua nakkan kebahagiaan akhirat. Dan tuan-tuan berusaha dalam keadaan iman tu masih ada, berusaha, insya-Allah tuan-tuan akan dapat kebahagiaan akhirat. Dan saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni semua dapat kebahagiaan akhirat. Di samping dunia kita ambil, dunia ni kita ambil juga kebahagiaan dunia, tapi akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Tu semua kita baca tuan-tuan. Ha, tapi bila saya ditanya tadi, saya sebut tadi dekat satu kampung Parit Siba ada seorang umur 80 tahun. Kenapa dia kata, ustaz, orang tak kerja, orang tak pergi masjid-masjid, tak pergi surau-surau, tidak buat amal baik ni, kenapa ustaz? Kenapa? Saya jawab dengan dia, kemungkinan tiga sebab. Di antara yang pertama, dia tak tahu tujuan dia datang sebenarnya. Ada orang sampai dia tua, dia tak tahu kenapa dia datang dekat dunia ni. Dia ingat dia datang kat dunia ni hanya nak cari harta semata-mata. Ada orang. Yang pertama, kerana dia tak tahu kenapa dia datang. Yang kedua, kerana dia rasa terlalu seronok sangat duduk kat dunia ni, dah sedap sangat dah, sedap sangat dah, menyebabkan dia ingat dia takkan kembali. Yang ketiga, kerana dia lupa tujuan dia datang. Ha, ada orang lupa tujuan dia datang. Kita ni jangan lupa tuan-tuan. Saya selalu kata, kita jangan lupa baru datang kat dunia ni bukan kita nak duduk lama kat dunia ni. Sekitar 50 tahun, 60 tahun kita akan tinggalkan juga dunia ni tadi tuan. Ha, kita kena ingat bahawa bumi ini bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Tempat kita tinggal adalah akhirat. Berdasarkan kepada hadis yang telah saya bacakan kepada tuan-tuan, bahawa dunia ini adalah negeri bagi orang yang tidak ada negerinya. Kita ada negeri, negeri kita besok di akhirat tadi. Maka Allah berfirman memberitahu kepada hamba-hambanya bahawa barang siapa yang menghendaki dan menentukan kehidupan dunia, Allah akan menyegerakan baginya mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah baginya.
Kemudian Allah menentukan dan menyediakan di akhirat bagi orang yang orang itu neraka jahanam yang akan mencebur, yang mencebur di dalamnya dalam keadaan tercela kerana keutamaan kehidupan yang fana di atas kehidupan yang kekal abadi. Dan barang siapa yang mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia dan mengutamakan kehidupan kebahagiaan di sana di atas kehidupan duniawi serta berusaha mencapai tujuannya dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan dengan hati yang penuh iman, maka tidak akan sia-sialah usaha mereka dan akan mendapat pujian serta balasan yang setimpal dengan itu. Ingat tak? Dalam tempoh 2 bulan ini saya sebut kepada tuan-tuan 2-3 benda. Di antaranya saya kata hidup berwatak dengan watak Quran. Ingat tak saya katakan pada ayat yang ke-15 daripada surah Isra' yang lepas. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-9 Allah kata sesungguhnya Quran itu merupakan petunjuk yang paling betul. Nombor 1. Quran ini merupakan petunjuk yang paling betul, paling tepat seluruh umat manusia kat dunia ni mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-15, manih tada fa innama yahtadu li nafsi. Siapa yang mengikut petunjuk, maka kata Allah keselamatan itu untuk diri dia. Ayat ke-15. Ayat ke-18 tadi saya baca, siapa yang nakkan kehidupan di dunia, kami bagi dia kehidupan dunia. Siapa nakkan kehidupan ayat ke-19, siapa nakkan kehidupan akhirat, kami dia bagi dia kehidupan akhirat. Ini ayat ni tuan yang memberi harapan kepada kita. Kadang-kadang kita duk fikir aku ni macam mana ustaz? Bila dikatakan 70 ribu daripada umat Muhammad ni masuk syurga tanpa hisap, 70 ribu, aku ni macam mana lagaknya? Dapat ke tak dapat? Macam kita rasa putus harapan. Tapi ayat ini ayat yang memberi harapan walaupun kadang-kadang tak ada harapan. Faham-faham, tak faham buat macam faham. Itu dia tuan. Malam saya cakap dengan orang, mana lebih bahaya buta mata dengan mati hati? Buta mata ni masih lagi nampak tuan-tuan nak pergi masjid, tapi mati hati payah nak buat benda-benda yang baik. Kita minta kepada Allah supaya hati kita ni jangan mati. Bila mati hati kita terkatup, khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawah walakum azabun azim. Kami kunci, kalau tu terkunci, habislah tuan-tuan. Mata hati terkatup kan, telinga dah tersumbat, ya dah tak boleh terima pengajaran. Ini saat-saat yang paling berbahaya di antara yang berbahaya tuan-tuan dalam hidup kita ni. Maka berusaha mencapai Rasulullah dengan hati penuh iman, maka tidak akan sia-sia usaha mereka dan akan mendapat pujian serta balasan setimpal. Kita kan selalu dengar setiap 1,000 umat manusia 999 adalah ahli neraka. Kita dengar kalau gitu payahlah saya ustaz. Kita dengar 70,000 daripada umat Muhammad ni kan masuk syurga tanpa hisap, yang lain kena hisap. Malam ni sekarang saya berceramah dekat Masjid Jamik Bukit Gambir, ceramah Isra' dan Mi'raj. Mulanya pukul 9 lebih kurang, habisnya pukul 12:30 khabar ni. Wallahualam. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah bersabda, "Ad-dunya daru liman daralah wa malum mala malalah walaha yajma'u mala aqlalah." Dunia ini adalah tempat tinggal bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kan? Dunia ni adalah tempat tinggal bagi orang yang tak punya tempat tinggal. Habis macam mana ustaz? Sekarang ni kita buatlah rumah. Rumah tu bukan tempat kita tinggal berteduh sekejap. Daripada panas terik dalam tempoh masa 50 tahun, 60 tahun. Dan harta kekayaan bagi orang yang tidak punya harta. Bagi orang yang tak ada harta, itulah dunia ni. Hebatnya. Tapi illa qalil, illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, kesenangan yang dekat sekejap. Dan dikata kekayaan dan dicari dan dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak berakal. Kalau orang mencari kebahagiaan yang sekejap, orang cari. Tetapi kebahagiaan yang kekal abadi orang tak cari, tak cerdiklah dia.
Ha, kita kan selalu cari duit kan, kenapa? Nanti kalau tua ustaz, senang. Apa pasal nanti kalau pencen senang? Belum tentu sempat tua. Belum tentu sempat pencen. Tuan-tuan yang ada dekat sini yang dah sempat tua, alhamdulillah. Yang dah sempat pencen, alhamdulillah. Saya tak tengok jauh dah tuan-tuan, arwah abang saya tak sempat tua. Masa tu meninggal dunia umur berapa? 42 tahun, 43 tahun. Meninggal dunia. Tengah semangat, tengah kuat. Rumah baru siap setahun, dua tahun. Agaknya duduk rumah tu tengah sedap. Baru nak pakai kereta yang agak sedap sikit. Sekejap. Baru dapat jawatan sebagai guru penolong kanan satu. Elaun pun belum dapat. Pergi meninggalkan dunia juga. Ha, dapat tu jadi. Bukan makna kita akan duduk kekal. Jangan pula tuan-tuan dengar saya cakap ni besok buang rumah. Islam tak suruh begitu. Pakailah, duduklah rumah yang selesa ada tuan-tuan. Nak makan, makanlah yang sedap-sedap masa kat dunia. Jangan seksa badan. Nah, ni baju buruk aje. Kenapa baju buruk? Zuhud. Zuhud, zuhud. Songkok 18 tahun tak bertukar. Zuhud. Itu bukan zuhud. Nama dia sengal. Bahasa kasar macam tuan-tuan. Pakailah. Mana tahu Haji Latif besok nak pakai Bentley. Pakailah kalau rasa beruang. Ha, kalau rasa beruang. Ha, sambung balik. Kala kala numiddu ha'ula'i wa ha'ula. Kepada masing-masing golongan yang mereka tersebut dalam ayat 18 atau ayat 19. Iaitu golongan manapun yang mahu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak pernah dihalang. Apa? Tak. Jadi kalau ada tuan-tuan kata, kenapa orang bukan Islam ni kaya ustaz? Kita tak kaya-kaya, kenapa? Kita selalu kata gitu. Akhirnya orang buat rumusan, memang dunia ni tempat orang bukan Islam. Tak, salah. Salah. Silap tu, pegangan tu tak betul. Ha, dunia ni kenapa kita tak berkaya? Kita tak usaha sungguh-sungguh. Banyak kita usaha ala kadar. Betul tak? Bila tahu macam tu, usaha kita ala kadar. Islam kata faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Bila selesai salat, dia kata bertebaran atas muka bumi, cari limpah kurnia Allah. Dia bukan suruh kita melentuk tidur. Ini kita tidur je. Lepas tidur, tidur teringin nak jadi kaya. Macam mana nak cakap kita tuan? Ha, tu dia tadi. Maka begitu dah kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangkan, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Soal rezeki, ada orang lebih sebab usaha dia kuat. Ada orang rezeki dia kurang. Ada orang yang kerja malas tapi kaya. Ada orang yang kerja rajin tak kaya-kaya. Ha, kan? Itu kurniaan Allah SWT. Ada orang kerja dia susah. Ada orang kerja dia senang saja. Tak? Macam saya ni mestu kategori kerja senang. Orang tanya kerja apa ustaz? Kerja bercakap. Cakap, ha, kerja bercakap. Senang saja tuan. Ha, tu masing-masing, jangan cemburu hati. Dan pasti kehidupan lebih tinggi nilai tingkatannya dan lebih besar keutamaannya. Allah berfirman bahawa masing-masing golongan tersebut menuntut dan mengutamakan kehidupan duniawi maupun yang mengutamakan kehidupan ukhrawi akan memperoleh kemurahan Allah sesuai dengan apa yang ditentukan baginya berupa kebahagiaan atau kemalangan. Dan sekali-kali kemurahan dan pemberian Allah tidak dapat dihalang, ditolak atau dikurangi. Tak boleh. Allah berfirman, pastikanlah bagaimana Allah melebihkan sebahagian orang di atas sebahagian yang lain. Sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin, dan ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk, dan ada yang bagus dan ada yang jelek. Ada yang mati masih kecil dan muda, di samping ada yang lanjut usianya dan mati tua. Semuanya itu bisa terjadi di dunia, sedang di akhirat pun terjadi pula perbezaan kedudukan di antara mereka. Kalau dekat dunia ni ada beda dia, dekat akhirat pun dulu besok ada beda dia. Ada orang tingkat syurga yang paling tinggi, ada orang tingkat syurga yang paling sedih. Kan ada orang cakap, saya tak kisah pun ustaz, ha, yang pentingnya dapat masuk syurga. Yang pentingnya dapat masuk syurga, kata dia. Tingkat tak ada, sekarang belum lagi. Ha, sekarang ni belum lagi. Tak payah banyaklah kita duduk dengan kawan-kawan kita. Dulu dia belajar bodoh, belajar tak pandai mana pun. Bila dia tua, dia bawa kereta menyala Porsche design.
Kita pakai kancil, agak-agak menyeling tak? Puh, posyek. Itu baru di dunia. Di akhirat besok, tengok-tengok Haji Latif Jannatul Firdaus. Senyum dia terus. Ha, tengok-tengok Haji Latif. Kan? Kena pula Haji Isa. Ha, Jannatul biasa je. Oh, cuka biasa je. Agak-agak terasa tak? Mau dia sekarang ni tak rasa tuan-tuan. Sekarang ni pun kita dah terasa akhirat. Jadi siapa yang nak syurga dia tinggi, banyaklah baik yang dia buat, insya-Allah dia dapat markam yang tinggi. Ha, tu yang saya cerita tuan. Kisah dalam satu kitab lah saya baca, Air Mata Mahsyar tu. Mengisahkan dia kata Abdul Rahman bin Auf ini masuk syurga, kata Aisyah, aku dengar Abdul Rahman masuk syurga dalam keadaan dia merangkak. Ada kisah tu saya baca. Jadi bila Aisyah dengar begitu, apa Abdul Rahman dengar begitu, maka dia belanja semuanya hartanya pada jalan agama Allah. Semua diserah pada jalan agama Allah. Dikhabarkan aku dengar Aisyah kata bahawa Abdul Rahman akan masuk ke syurga dalam keadaan dia bergolek. Bergolek. Dia bergolek. Nak cerita senang je dia masuk syurga tu, bergolek dah jatuh masuk neraka. Masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi orang marah dalam saya cerita bab itu kerana hina Nabi. Mana ada saya hina? Saya cerita tentang Abdul Rahman bin Auf yang masuk syurga. Dia menyumbang harta dia habis. Sampai dia kata aku mimpi Abdul Rahman ni masuk syurga bergolek dia. Punya dekatnya dengan Tuhan. Ha, yang penting kita duk fikir masuk syurga. Apa pun kan masuk syurga tuan-tuan. Ha, itu dia yang penting bagi kita lah tuan-tuan. Orang-orang awam ni pentingnya masuk syurga. Kan? Tapi dah masuk besok kita tengok kelebihan-kelebihan. Kan tak sama tuan-tuan. Di antara ikan belana dengan ikan apa tadi, dengan ikan kerapu, bukan lain rasa dia. Ha, tu kena faham di situlah. Begitulah tingkatan manusia di syurga besok. Tapi pastikan siapa yang nak masuk syurga Allah berdasarkan ayat mukminun. Qad aflah al-mukminun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. 9 sifat tu kena ada. Apal dalam kepala ni, saya nak masuk syurga Firdaus ustaz. 9 sifat tu kena ada. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Mesti beriman. Satu, mesti iman. Ada iman tu jangan rosakkan iman. Qad aflahal mu'minun. Dua, alladzina hum fi salatihim khashi'un, dia sembahyang. Mesti sembahyang. Nak masuk Jannatul Firdaus ni mesti sembahyang. Yang ketiga, mesti khusyuk sembahyang. Dalam usaha kita sekarang ni, usaha kita nak mengkhusyukkan sembahyang. Nak mengkhusyukkan sembahyang. Kan? Khusyuk dalam sembahyang. Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun, ditinggalkan perbuatan tak berguna. Segala perbuatan yang tak berguna tinggalkan. Boleh buat. Boleh buat. Orang lelaki yang isap rokok, cuba berhenti isap rokok. Nanti kena marah lagi aku. Aku cuma beri cadangan aja. Tinggalkan perbuatan tak berguna. Orang perempuan kalau suka mengumpat, berhenti mengumpat. Kan? Kan? Walladzina hum 'anil lawi mu'ridun. Tinggalkan perbuatan tak berguna. Yang kelima, tinggalkan perkataan tak berguna. Segala perkataan tak berguna jangan bercakap. Kalau ada berguna, cakap. Tak berguna, jangan bercakap. Yang keenam, dia menunaikan zakat. Yang ketujuh, dia melihara kemaluan-kemaluan dia daripada zina. Yang kelapan, dia memelihara sembahyang-sembahyangnya. Yang kesembilan, dia melaksanakan segala amanah-amanah. Orang ini kata Allah dalam ayat 11, ayat 12, Ula'ika humul warisun alladhina yarisun al-firdaus. Orang ini dapat mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal dalamnya. Itu berdasarkan kepada surah Al-Mu'minun kalau kita rajin buka. Ha, tu tadi. Maka wala tajma Allah, kemudian demikian pula negeri para penghuninya pembeda-pembeda tingkat dan darjat menurut nilai amal-amal soleh dan amal kebajikan mereka di dunia besok. Kan dikata orang masuk syurga di tuan dengan rahmat Allah, kurniaan Allah. Tetapi tingkatan manusia besok di syurga bergantung kepada amal dia. Banyak mana amal dia, ikhlas dia, sembahyang dia, kuat dia, beribadat dia, maka darjat dia di sisi Allah sebegitulah tuan-tuan.
Kalau kita buka dalam surah Sab, dia cerita tentang kelebihan orang berjihad buat kerja untuk tolong agama Allah. Dalam festival Isra' dan Mi'raj pun dikhabarkan orang yang potong 7 tangkai, tangkai potong, hari ini potong keluar lagi, potong keluar lagi, potong keluar lagi. Nabi tanya, siapakah dia tadi orang tu yang potong? Potong tukar, potong keluar. Agaknya kalau orang tanam sawit macam tu 5 batang cukup lah kan? 5 batang aje. Potong tap 5 minit keluar lagi. Potong lagi tap 5 batang pokok dapat berapa tan pokok? Ha, itu ukuran mudahnya. Tanam sawit, sekarang ni sawit 1 tan 850 kan? Sekitar tu lah 850 rupiah. Ha, jadi potong keluar, potong keluar, potong keluar, potong keluar. Orang yang berjihad buat kerja untuk tolong agama Allah, tuan-tuan tak nak ke peluang tu? Tak nak ke peluang yang sebegitu besar hasil faedah dia, pahala, iaitu orang yang buat kerja untuk tolong agama Allah? Tak nak ke? Tak nak ke tuan-tuan? Habis macam mana ustaz? Takkan kita nak pergi berperang? Jihad ni bukan pergi perang tuan-tuan. Ajak orang kepada nak memenangkan agama Allah, nak letakkan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu antara kerja dia tu. Dan Allah berfirman kepada orang mukallaf yang sudah dewasa, baligh dan berakal, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain selain daripada Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah. Saya baru baca satu hadis baru ni tadi. Pendek aja. Alah hadis tu, Allah Ta'ala tanya manusia, apa pandanganmu kalau dunia ni semua jadi milik engkau? Dunia ni, semua dunia ni kata Allah jadi milik engkau. Dan sekali lagi dunia ni, dua kali dunia ni semua jadi milik engkau. Semua jadi milik engkau, kata Allah. Nak tak engkau sumbangkan galak bayar ganti untuk selamatkan kamu pada hari akhirat besok? Maka orang kafir jawab tegera, mau. Mau. Cuba tuan-tuan bayangkan dunia semua ni milik tuan-tuan. Dan sekali lagi, dua kali dunia ni milik tuan-tuan. Allah Ta'ala tanya, nak tak engkau tebus diri engkau dengan dua dunia ni? Nak tebus diri engkau? Kan? Dua kali. Bukan 40 ribu, 100 ribu, sejuta. Dunia seluruhnya. Maka orang kafir jawab, mau, nak. Lalu kata Allah, kalau begitu kenapa dulu aku minta engkau sikit aja? Aku minta engkau sikit sahaja. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan aku, tapi kamu sekutukan aku dengan sesuatu. Yang itu pun aku minta. Bukan aku minta kau bagi aku makan, bukan aku minta kau bagi aku duit, bukan. Aku minta kamu jangan sekutukan aku dengan sesuatu, tapi kamu tetap sekutukan aku dengan sesuatu. Ini Allah Ta'ala terpelak dalam satu hadis yang saya potong baca daripada kitab. Dan dia kata, Allah berfirman kepada orang mukallaf yang sudah dewasa, baligh dan waras akalnya, jangan dalam ibadahmu mengadakan Tuhan selain Allah. Apa makna dia? Dia buat ibadat dalam keadaan dia bentuk riak. Ha, dalam keadaan dia buat ni bentuk dia tujuan orang lain puji. Ha, ini masuk dalam bab syirik atau syirik-syirik yang tersembunyi. Agar kamu tidak termasuk dalam golongan musyrikin dan menjadi berhala kerana kemudian kemusyrikan itu, kerana Tuhan yang engkau sembah dan engkau persekutukan dengan Allah itu tidak dapat menolongmu dan tidak berkuasa memberi manfaat dan menimpakan mudarat kepadamu. Patung-patung tu tak boleh buat apa-apa. Ramai lagi orang yang masih sembah patung. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang ditimpakan kemiskinan lalu dia mengharapkan pertolongan orang, tidaklah akan terhindar dari kemiskinannya itu. Tetapi jika dia menggantungkan kepada pertolongan Allah, maka dia akan menguniakannya dengan kekayaan kecukupan segera atau kemudian. Itu jaminan apa yang Nabi sebut tadi. Jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah kepada Allah. Di samping kita berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Apa yang dikabarkan dalam kitab Matan Arba'in, ada satu bab yang disuruh kita menjaga Allah. Nescaya Allah akan menjaga kita. Hak kita, harta kita, Allah akan jaga. Tetapi hak Allah dulu kena jaga.
Allah perintah semayang, semayang. Allah perintah puasa, puasa. Allah perintah zakat, zakat. InsyaAllah Allah jaga hak kita, tuan-tuan. Jadi sampai situ kita berhenti, kita sambung kepada kitab kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung kitab kita pada muka surat 43. Betul eh? Tajuk atas, iman dan ciri-cirinya. Betul kan? Pada tajuk ayat di atas, innama yasta'zinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Betul kan? Allah kata sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak pergi berjihad hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini dalam bab berperang untuk membela agama Allah. Tiba-tiba mula-mula dia minta nak perang. Bila Allah suruh perang, dia minta pula izin tak nak pergi kerana takut mati dan sebagainya. Ha, maka orang ini dia kata tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Yudkhilullahu ahlal jannah al jannah yudkhilul man nashman yasha'u birahmatih wa yudkhila ahlan nar an nar thumma yakul unzur min wajattum fi qalbihi mithqala dharratin min khardalin min iman fa ahriju. Allah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dan dia memasukkannya sesiapa yang ia kehendaki dengan rahmatnya, dan memasukkan ahli neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman, lihatlah kamu akan sesiapa yang didapati, yang kamu dapati di dalam hatinya iman walaupun sebesar biji halus, biji sawi, maka keluarkanlah ia. Ha, ada orang yang masuk neraka akan masuk neraka, yang kafir akan masuk neraka, yang munafik akan masuk neraka. Orang yang beriman, yang baik, kebaikan dia banyak, dia masuk dulu, dia masuk ke syurga. Tapi orang yang dosa dia banyak, iman dia halus sikit je, cuma dia pernah mengucap dua kalimah syahadah, ada sebesar biji sawi, maka dia akan masuk juga syurga satu hari nanti. Tetapi setelah dia belasah dalam neraka. Ha, ada orang tanya pasal kita buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 179. Kalau tuan-tuan baca yang selalu saya baca, Allah kata apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna bi'a wa lahum a'yunun la yubsiruna bi'a wa lahum adhanun la yasma'una bi'a ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sampai ayat 186 ke ayat 182 dia kata apa? Siapa yang kamu bacakan padanya Al-Quran, dia berpaling, dia tak nak dengar, dia engkar, dia sombong, kami akan bawa dia ke arah kebinasaan sedikit demi sedikit dalam keadaan dia tak sedar. Adapun surah itu dinamakan surah Al-A'raf. Kenapa dinamakan surah Al-A'raf yang memisahkan tembok di antara syurga dengan neraka? Segolongan manusia masuk syurga, segolongan manusia masuk neraka. Segolongan lagi duduk di Ashabul A'raf. Al-A'raf dalam surah Al-A'raf. Nah, nanti cuba tuan-tuan tengok siapa golongan yang duduk di Ashabul A'raf tak dapat masuk syurga. Disebut dalam kitab Air Mata Mahsyar, satu daripada golongan yang orang duduk di Ashabul A'raf ini ialah orang yang dosa dengan pahala dia sama banyak. Yang kedua, orang yang apa tadi, masa kat dunia ni tuan-tuan, dia ada berhutang dengan orang dan dia sengaja tak bayar.
Ini yang ni jangan pandang remeh tuan-tuan. Ada hutang dengan orang, dia sengaja tak nak bayar. Nanti dia tertangguh daripada masuk syurga Allah. Ha, sebab tu sekarang ni kalau ada hutang dengan orang, cari cara untuk bayar. Kalau dah tak jumpa, bolehlah ada pandangan mengatakan pergi ke masjid, sedekah masuk dalam tabung masjid, niat pahalanya bagi kepada orang yang kita berhutang masa kita hidup ni tadi. Dan yang ketiga, orang yang masa hidup di dunia ini suka fitnah orang. Ha, ini yang kita belajar dalam peristiwa sambutan Isra' dan Mi'raj tu, gunting lidah tadi. Orang yang fitnah orang, saya dah baca kepada tuan-tuan marin beberapa bulan, hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Nabi bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang muflis? Sahabat kata, orang yang muflis ni ialah orang yang tak ada harta, tak ada kekayaan. Nabi kata, salah, bukan itu. Orang yang muflis ni ialah orang yang datang pada Allah dalam keadaan sembahyang dia banyak, puasa dia banyak, haji dia banyak, zakat dia banyak, tapi sayang dia buat fitnah kepada orang. Dosa fitnah itu sendiri menyebabkan dia jadi muflis besok pada hari akhirat. Tadi duduk di Ashabul A'raf tu tempoh masa yang agak panjang. Allah masukkan ada pula golongan manusia yang beriman, ada iman, dia masuk dulu dalam neraka. Dibakar dulu dalam neraka. Ibarat kalau tuan-tuan nak gilap emas, emas ni dia jadi pudar. Nak gilap emas ni tuan-tuan kena buat apa? Emas ni kita tuan-tuan nak gilap emas ni guna apa? Bakar lebur dia balik, supaya nanti dia akan keluar kilat baru. Taik-taik emas tu keluar. Itu emas, nak dipisahkan. Maka sebegitu juga besi tuan-tuan, kalau dia tidak, dia tak karat, nilai dia tinggi. Kalau besi ni karat, maka dia nilai dia akan jadi turun. Harga dia jadi murah, 40 sen je sekilo, 50 sen, RM1 kalau dia karat. Macam mana nak jadi besi itu bernilai balik? Maka dia bakar. Nanti dia bakar, yang karat itu akan gugur sekeping-sekeping, yang tinggal besi padu. Ha, besi padu itu bernilai. Maka sama juga kita manusia dia begitu. Kalau ada iman dia besar zarah tu, akhirnya dia masuk juga ke dalam syurga. Ha, ada orang gunakan alasan itu. Apa nak bimbang ustaz, walaupun kita masuk neraka, lama-lama masuk juga syurga. Oh gitu, saya kata. Ha, sekarang ni cuba awak duduk-duduk dulu-dulu atas dapur karen awak tu, dapur gas pentik, boleh duduk berapa lama agak-agak tahan. Ha, balik soalan. Maka kata, walaupun sebiji darah halus, maka keluarkanlah ia. Iman juga mempunyai rukun. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wafranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kalau sembahyang ada rukun, kalau puasa ada rukun, maka begitu juga iman ada rukun. Kalau tuan-tuan belajar sembahyang ada rukun, ada syarat sah, ada batal dia. Puasa ada rukun, ada syarat sah, ada batal puasa. Apa lagi tuan-tuan? Wuduk ada rukun wuduk, ada syarat sah wuduk, ada yang membatalkan wuduk. Maka syahadah pun begitu, ada rukun dia, ada syarat dia, ada yang batalkan dia. Kena jaga-jaga. Iman pun begitu juga tuan-tuan. Maka rasul itu, Rasulullah, rasul itu telah beriman kepada Allah. Apa yang diturunkan kepadanya? Ya, ini Al-Quran dan Tuhannya. Demikianlah orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Percaya kepada Allah, satu, rukun yang pertama. Dua, percaya kepada malaikat yang tak dapat dilihat dengan mata. Nah, tak lihat dengan mata macam mana nak percaya ustaz? Kena percayalah. Tak dapat lihat dengan mata, kena percayalah. Macam ilmu tuan-tuan, ilmu tuan-tuan nampak lihat dengan mata tak? Ilmu boleh lihat dengan mata? Boleh lihat dengan mata tak ilmu orang? Kita tengok kepala dia besar, oh ini tentu ilmu dia banyak ni. Mana kau tahu? Kepala ni kau tengok, kau main besar ha? Kan? Kepala besar ha. Serban ni pun besar kadang-kadang. Kenapa? Ini kepala dia besar, kau tengok serban dia besar, kepala dia pun besar. Rupa apa pun tak ada. Ha, dia jadi tak boleh lihat dengan mata. Iman ni pun tuan-tuan tak boleh lihat dengan mata. Malaikat tak boleh lihat dengan mata. Tapi percayalah, dia suruh kita percaya je. Kan? Macam tadi yang saya sebut tadi tuan,
Saya sebut dekat baik kerja tadi. Bila ada orang bertanya kepada saya satu soalan, Allah ni ngantuk tak ustaz? Allah tidur tak ustaz? Alah, kau ni tanyalah soal yang mana sabah aku kata. Soalan itu, kita baca, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tak tidur. Dia kata kalau tak tidur, macam mana ustaz? Tak letih, tak penat apa? Daripada dulu sampai sekarang, tak letih, tak tidur, tak penat. Saya kata, cuba wak-wak kereta, saya tidur kalau wak 5 minit. Apa jadi agak-agak? Kalau Allah Ta'ala tidur, apa jadi langit bumi ni agak-agak? Habis matahari, bulan, bintang, pelanggar antara satu sama lain. Tuan-tuan bawa kereta tidur 5 minit naik jambatan tu. Tidurlah 5 minit. Apa jadi agak-agak? Tak ke laut, tuan-tuan masuk. Dia tanya lagi, Allah Ta'ala ni lupa tak ustaz? Macam manusia lupa. Manusia kan lupa. Insan, nisyan. Lupa. Manusia ni Allah Ta'ala lupa tak ustaz? Allah Ta'ala tak lupa. Tak macam kita. Kita janji biasa banyak tapi lupa. Allah Ta'ala tak lupa. Kalau Allah Ta'ala lupa, susah. Contohnya, kita bawa ajilatik, bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba kereta langgar kepala dia, putus. Putus kepala, Allah lupa cabut nyawa dia. Seminggu, jalan je pergi masjid, dekat kepala dah tak ada. Lari ke? Kalau Allah Ta'ala lupa kan? Allah Ta'ala tak lupa. Makna Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada satu sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kan? Itu kehebatan. Kalau tuan-tuan nak tengok zaman sekarang, tadi saya cerita tuan-tuan, saya pergi tengok pameran proton lagi sekarang. Alah, aku kata macam manalah proton ni boleh bercakap ni. Cakap je dengan kita, tuan. Aku tanya dia, dia tanya aku. Dalam kereta proton yang baru kan. Sampai budak salesman tu kata hebat, hebat. Bila budak salesman tu kata hebat, saya cakap dengan budak salesman tu, Allah kata subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dia kata apa ustaz? Pada apa pakcik? Quran kata, Quran beritahu, bertasbih kepada Allah, memuji Allah segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Zaman saya belajar dulu tuan-tuan, ustaz saya ngajar ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi tu, Nabi naik duduk atas batu ni, batu nak ikut Nabi. Yang berada di mana tadi? Di mana? Batu yang nak ikut Nabi? Baitul Maqdis eh? Batu nak ikut Nabi. Aku duk fikir macam mana batu eh? Terfikir zaman dulu tuan. Kalau batu nak ikut Nabi, orang tak nak ikut Nabi, memang jenis kepala batu lah tuan. Senang bahasa kasar. Batu, saya duduk terfikir masa tu tuan. Tapi hari ini bila Allah kata bertasbih kepada Allah, batu-batu, pokok-pokok semua bertasbih, kita tak percaya. Sekarang ni bila duduk dalam kereta tu bercakap, tengok apa ada dalam kereta ni. Dia boleh respon dengan kita. Kita cakap dengan dia buka Hot FM. Minta maaf kata dia, tak dapat dikesan. Ulang sekali lagi. Macam kita dah. Kan? Saya bercakap tuan-tuan, apa faham? Tak pasti lah ustaz. Tapi memang padat lah ustaz. Kuliah memang padat lah. Yelah, apa yang memang mantap lah ustaz. Pendek kata ustaz kuliah tu mantap lah. Apa yang mantap? Tapi memang sempurna lah. Boleh kata complete set lah. Yelah, apa dia? Memang lengkap lah. Kalau nak cerita satu-satu tu lengkap lah. Apa dia? Tapi memang baik lah. Jelas, jelas. Orang tanya apa benda, jelas, 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 jelas. Apa yang jelas? Satu apa pun rupanya tak faham. Dia memang faham, jelas, faham, jelas, faham, terang, terang, terang. Rupa apa pun tak ada. Harap-harap tuan-tuan tak macam ni. Balikkan dapatlah sikit tuan. Kemudian percaya kepada kitab-kitab dan percaya kepada rasul. Mereka mengatakan kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain. Rasul-rasul kami tak boleh beza-bezakan. Semua nabi-nabi ada kelebihan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok pelik, dalam Quran, kitab Quran ni merupakan kitab panduan bagi umat Nabi Muhammad. Betul? Betul tak? Dalam kitab Quran merupakan kitab panduan bagi umat Nabi Muhammad. Betul tak? Tetapi nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Quran, nabi apa? Nabi apa? Nabi Musa. Betul tak? Di samping Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Yaakob, Nabi Yunus, semua nabi-nabi itu dicerita. Kenapa?
Kenapa? Kenapa? Di situlah nak menggambarkan kepada kita bahawa pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang banyak tu, tuan-tuan, ada sifat-sifat mulia kepribadian seseorang yang boleh kita ambil sebagai contoh teladan. Kala Nabi Ibrahim terkenal dengan kesabaran dia. Bagaimana Nabi Ibrahim? Kala Nabi Musa diuji, kan? Nabi Nuh diuji 850 tahun dia berdakwah, yang beriman 85 orang alat-alat. Sabarnya Nabi Nuh dalam berdakwah dia, kan. Di situ nak ngajar kepada kita satu-satu sifat tu kita boleh ambil. Macam tuan-tuan masuk kuliah kat sini, kan, lain-lain ustaz kuliah. Kadang-kadang ustaz Anwar Hayyan cara dia lain. Kadang-kadang ustaz apa tadi Amran lain. Kadang-kadang ustaz Ishak Nur lain. Kenal ustaz Ishak Nur? Lain cara dia. Masing-masing ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Maka ilmu ini adalah mutiara yang keciciran. Kutip mana sahaja kita dapat. Kalau tuan-tuan jumpa mutiara, tuan-tuan buat apa? Jumpa mutiara buat apa? Ambil lah. Ini mutiara, ya? Tak apa, dia tinggal. Orang ni nama dia Sengal. Jumpa mutiara, ambil. Wallahualam. Dan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepada engkau lah tempat kami akan kembali. Kemudian Rasulullah bersabda, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadr khairihi wa syarri. Iman itu ialah bahawa kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya dan rasulnya, dan hari akhirat, dan kadar baik dan jahat. Kesimpulannya bahawa yang dikatakan iman itu, yang dikatakan iman bila ada 6 rukun tadi. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 4, percaya kepada rasul. 5, percaya kepada hari akhirat. Dan 6, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu taala. Itu ciri iman mesti ada. Kalau satu tuan-tuan gugurkan, atau satu juzuk tuan-tuan gugurkan, maka tak boleh pakai kesemuanya. Contohnya, saya, tuan-tuan kata saya percaya kepada Allah ustaz, tapi saya tak percaya kepada nabi, nabi rasul tak, saya tak percaya. Saya percaya kepada Allah, saya percaya malaikat, saya percaya kepada nabi, saya percaya rasul. Cuma tuan-tuan kata saya tak suka malaikat Israel ustaz. Kenapa pula? Dia cabut nyawa tunang saya, ustaz tahulah. Tak boleh, korang terbiat apa? Siapa yang benci malaikat Israel, bermakna dia benci Allah Ta'ala. Allah yang utus malaikat Israel untuk cabut nyawa. Tuan tak percaya Taurat? Apa tadi, nabi percaya, Allah percaya, nabi percaya, rasul percaya. Apa tadi? Kadar-kadar percaya. Cuma tuan tak percaya kepada satu ayat daripada ayat Quran. Bila turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, tuan-tuan percaya. Bila turun ayat Quran, wa ahallallahul bai wa harima ahrama riba, tuan-tuan percaya. Bila turun ayat Quran, wa aqimus salata wa atuz zakat, tuan-tuan percaya. Bila turun ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minal walaki, mencuri, perempuan mencuri, potong tangan keduanya. Tuan-tuan tak percaya, habis semua sekali. Akidah tu kosong. Ni kena faham sebegitu tuan-tuan. Itu kena faham. Dalil hujah lain senang je kan. Tuan-tuan semahyang, rukun semahyang tu ada 13. Habis-habis dah fil alamina innaka hamidum majid. Tuan-tuan apa pusing? Dah habis. Dah selesai. Dapat tak pahala semahyang? Tak dapat pahala semahyang itu. Itu kena faham tuan, yang dikatakan sebagai rukun, kena percaya kepada kesemuanya itu tuan-tuan. Itu yang dikatakan pada tajuk iman dan ciri-ciri iman tu tadi tuan. Bila kita buang satu, membahaya kepada akidah kita. Jadi kita berhenti sampai situ insya-Allah. Panjang usia kita sambung pada pasal yang ke-6 pada muka surat 45, iman dan Islam. Apa beza antara iman dan Islam tuan? Kemudian iman tak boleh dibelah bagi. Boleh tak kita ambil separuh, tolak separuh? Boleh tak? Nanti kita akan sambung pada masa-masa yang mendatang. Sepada itu, saya rasa tak ada kemusykilan. Ada nak tanya ke? Tak ada. Semua dah faham. Saya dah agak semua faham.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa, kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami. Selamatkanlah diri kami, kaum keluarga kami, ibu dan ayah kami daripada azab-azab api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'alaka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.